punya standard bertahan kelas Eropah. Inilah pembuktian syarikat Aurelia yang membuat Roma merekrutnya antara pemain sepak bola wanita yang pertama ke Eropah, guys. Hai, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan selesai mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk punya standard bertahan kelas Eropah. Inilah pembuktian syarikat Aurelia yang membuat Roma merekrutnya. Okey, ini adalah satu berita yang sangat-sangat menggembirakan dan sangat-sangat membanggakan untuk seluruh rakyat Indonesia. By the way, ini adalah pemain sepak bola wanita daripada Indonesia yang menjadi wanita yang pertama bermain di Eropah, guys. Sangat-sangat membanggakan, guys. Okey guys, tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan video reaction ini. Okey, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel GL News. Jadi kepada kalian semua boleh support channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe channel ini, guys, kerana di channel ini terdapat pelbagai video-video yang menarik tentang Indonesia. Jadi kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Oh, ini orangnya. Ini posisi pertahanan. Sepak bola Indonesia tengah berkembang. Mungkin itulah hal yang dirasakan publik sepak bola tanah air saat ini. Setelah performa apik timnas di ajang AFF beberapa waktu lalu, serta sederet pemain yang berkiprah di luar negeri berhasil menunjukkan performa apiknya. Baru-baru ini, tak hanya dari kaum Adam saja yang mencuri perhatian, karena sosok wanita tangguh di skuad timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian Eropa. Ketika tim asal Italia, Calcio Femminile Roma, dengan resmi merekrut pemain muda bertahan timnas Indonesia, Syarika Aurelia. Lantas mengapa dan seperti apakah ceritanya? Inilah ulasan selengkapnya. Pembuktian timnas wanita Syarika Aurelia yang mengagumkan. Saudara aku semua cowok ya. Umur 4 tahun aku dipaksa jadi kiper sama mereka. Kekurangan pemain. Nah, kelanjutan abis. Ya, berawal dari bermain sebagai seorang kiper saat masih kecil, kecintaan Syarika Aurelia pada dunia sepak bola pada akhirnya mengantarkan wanita cantik asal DKI Jakarta ini menjalani karir profesional sebagai pemain sepak bola. Bahkan tak hanya bermain di kancah domestik, di usia yang masih sangat muda, Syarika juga berhasil menembus mimpi dari sebagian besar pemain sepak bola di Indonesia, yaitu berkarir di Eropa. Pesepak bola asal Indonesia, Syarika Aurelia, berhasil mengejutkan publik Indonesia baru-baru ini. Pasalnya, di tengah euforia publik sepak bola Indonesia pada skuad timnas AFF beberapa waktu silam, wanita yang baru berusia 19 tahun ini secara mengejutkan berhasil menembus sepak bola Eropa. Melalui akun Instagramnya, dirinya mengabarkan jika telah bergabung dengan klub Serie B Calcio Femminile Roma, yang jelas saja membuat dirinya sangat bangga. Ya, untuk menembus kancah sepak bola Eropa sendiri tidaklah mudah, tapi Syarika tahu apa yang harus ia lakukan untuk mencapai mimpinya tersebut. Pemain yang tercatat pernah bermain untuk tim PON DKI Jakarta ini, serta menjadi bagian dari timnas Indonesia ini, memulai usahanya dengan mengikuti trial di beberapa tim besar wanita Eropa. Mulai dari trial di West Ham pada tahun 2019, hingga trial di klub raksasa Jerman Bayern München pada tahun 2021. Sebelum akhirnya benar-benar mendapatkan kontrak profesional bersama klub Serie B Italia Calcio Roma. Dia berusaha keras ya. Di lapangan sendiri, Syarika Aurelia merupakan seorang pemain bertahan yang dikenal tegas dan kuat. Kemampuan fisiknya sebagai pesepak bola wanita di Indonesia jelas di atas rata-rata. Visinya dalam bermain serta kedisiplinannya disebut membuat tim Roma ini percaya pada wanita 19 tahun satu ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam rilis situs resmi klub tersebut soal Syarika Aurelia. Bermain sebagai bek tengah, dia adalah salah satu pesepak bola berjiwa tangguh yang akan melakukan apa saja untuk menang. Seorang pemain yang sangat fisik dan pemimpin yang baik.
Sementara itu, berbicara dalam interview perdananya bersama pihak klub, Shalika dengan percaya diri juga menjelaskan, jika ia adalah pesepak bola dengan aspek fisik yang sangat baik. Ia kuat di udara, satu lawan satu, dan juga melakukan intercept. Kekuatan saya terletak pada pertahanan, apakah itu duel udara atau satu lawan satu dan dalam intersepsi. Saya benar-benar ingin meningkatkan keterampilan teknik saya agar semakin nyaman dengan bola dan membangun dari belakang. Ujar wanita cantik ini dikutip dari situs resmi klub. Ya, bergabungnya Shalika Aurelia ke Calcio Roma sendiri menjadikan dirinya sebagai pesepak bola pertama wanita Indonesia yang berkarir di pentas Eropa. Ini adalah jalan maju yang membanggakan, sekaligus menjadi bukti jika mau berjuang, berusaha, dan bekerja keras. Talenta sepak bola Indonesia masih bisa bersaing ke Eropa. Hal yang juga mulai ditunjukkan anak muda lainnya di timnas Indonesia, seperti Egi, Witan, hingga beberapa nama lain yang juga tengah menjajaki karir internasional dengan gemilang. Ya, jadi itulah cerita di balik pemain timnas wanita Shalika Aurelia saat memulai karirnya di pentas Eropa. Good luck, semoga beruntung dan terus berkembang. Jadi itulah dia guys, punya standar bertahan kelas Eropa. Inilah pembuktian Shalika Aurelia yang membuat Roma merekrutnya menjadi pemain bola sepak ataupun pemain sepak bola wanita yang pertama ke Eropah guys. Dah sign kontrak dan dia telah berjaya menjadi salah sebuah pemain di klub Serie B di Itali. Itu sangat-sangat membanggakan, itu prestasi yang sangat membanggakan. Beliau bukan bermula terus keluar seperti pergi ke Thailand ke Malaysia ke Korea ataupun Japan, tapi terus ke Eropah guys, lompat terus ke Eropah. Itu adalah prestasi yang sangat-sangat bagus. Tapi sebelum ni beliau bekerja keras bukan terus dapat pergi ke sana. Beliau dah berusaha, beliau bekerja keras, pergi ke sana, pergi ke sini kan, tunjukkan bakat. Tapi sekarang ni rezeki lah. Allah dah bagi rezeki pada beliau kerana beliau telah berusaha, dan dalam pada masa yang sama beliau turut membanggakan negara Republik Indonesia dan juga membanggakan rakyat Indonesia guys. Bukan saja sepak bola lelaki saja yang menjadi tajuk utama ataupun tumpuan di Indonesia, tapi sekarang ni wanita pun boleh guys. Okay guys, aku harap yang terbaik lah untuk Shalika Aurelia. Semoga beliau berjaya di klub barunya di Itali guys. Okey guys, sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa like, comment and subscribe.